6 peringkat telah pun lengkap, tinggal lagi 2 dan hari ini kita di peringkat yang ke-7 dari Muar menuju ke Seremban. Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu kita dalam Petronas Letua di Langkawi 2023 dalam highlights ataupun rangkuman perlumbaan bagi LTDL. Dan kedudukan setakat ini tidak berubah, yang mana biarpun Arvid Decline memenangi tempat pertama semalam di Melaka, diikuti oleh Sasha Vimas dan juga tempat ketiga Gleb Siritsa, ia tidak mengubah apa-apa kedudukan dalam jersey-jersey yang disediakan. Dengan jersey tempat pertama ataupun jersey Petronas hijau, jersey keseluruhan masih lagi sama mengkar dengan 49 saat di hadapan. Tugas pasukannya ialah untuk mengekalkan dia supaya tidak ada apa-apa insiden yang tidak diingin berlaku. Di tempat ataupun jersey putih masih lagi menjadi milik Vadim Tonsky dari Astana Kazakhstan yang memegang jersey ini di peringkat yang ke-5 dan ke-6. Kedudukan Arvid Decline sebagai pemegang jersey oranye KBS masih lagi boleh dicabar tetapi agak sukar. Kelebihan 9 mata di depan pencabar terdekat iaitu Enrico Zanoncello dari Grim Project Team. Apakah kesudahannya? Sama-sama kita saksikan Petronas Letua di Langkawi 2023 yang akan berakhir di Seremban. Teruskan bersama kami, Beat the Heat. Lanskap semula jadi yang mengagumkan. Keajaiban rekreasi yang menyegarkan. Kayu dari Puteri Haba menjauhi kesibukan bandaraya menuju ke pusat pentadbiran Johor sesuai untuk aktiviti santai. Even for the preparation, you seem flat out. Adrenaline, is that your lifestyle? Yeah, actually it is. I like to have as much adrenaline as possible in my body. I really like it, so yeah, I think it's typical for a sprinter maybe. Is it an advantage for you to have a slightly uphill finish? I think it is, yeah. What I told you yesterday about the stage in Mayenne, it was also uphill, and I always feel like I perform well in a little uphill finish. What do you make of those days at the Tour de Langkawi? Well, yes, Castrillo is now spectacular, and we are looking to stay in the third place. No, it's difficult to stay more in front because it's only 2 stages, flats, and for us to sprint is difficult to gain some seconds, and for now is like that. No, we are trying to stay in the third place with Castrillo and try to stay with Bo with this 9 seconds behind, and for us it's a very good Tour de Langkawi. No, it's our first Tour de Langkawi, and to stay third with Castrillo is perfect. So it's a fight between Spanish teams for the podium place. Yeah. Now for us it's like that because we don't have an sprinter, and Castri is too strong, but is a little bit slowly. So we have to try to stay in the third place and try to gain some seconds in the bonus sprints. And for us it's like that these 2 days. Jumaat 29 September 2023, peringkat ke-7 dari Muar ke Seremban 2 sejauh 123.8 km. Tiada zon pendakian untuk edisi ke-27 ini, di mana terdapat 3 zon pecutan ditawarkan di Umbai, Cheng dan Linggi. John, with 2 days to go, do you feel very close and very far from the podium in 4th place? Yes, at the same time very close and very far because we have no mountain stages left and only some bonus seconds in the intermediate sprints, and that's our
our mission now to try to get some sprints and get the third place in the GC. Some sprints include the last sprint, which is a different one with a slightly uphill. Can it be something different with differences? It could be, yes. Better for my teammate, for Carlos, but also I could be in the front position at the last kilometers. But for me, it's only the 2-3 sprints of intermediate sprints of today. And if I can get some seconds, we will see tomorrow if we can get the third place. What about today? There are two stages remaining, and today maybe a different sprint, slightly uphill. Does it change anything for Arif or the tactic for the team? The tactic doesn't change much. We will try again to go in the break because you never know if in a short stage if they stay away or not. So it's always better to have one guy there. It's a short stage, so normally in the final everybody is more fresh or also more stressed for the team, for the punch sprint. So, but we will try again with Youssef and Arif. The stage is short today. Does it give more chances for the breakaway to succeed? Yeah, maybe I will try my best for looking forward. What do you know about the finish? It's a little bit uphill, isn't it? Yeah, the finishing is very good for sprint. Is it good for you? Yeah, maybe. Is it good for Arvid De Klein, the super sprinter of Le Tour de Langkawi? Yeah, good for sprinter and good. Thank you very much. Dari menyinar sekali lagi untuk perlombaan edisi ke-27 ini. Kali ini peringkat ke-7 dari Muar ke Seremban 2. Berjumlah 123.8 km. Hari ini Jumaat 29 September. Nampaknya akan bermula lebih awal, adik. Satu jam lebih awal. Perlomba dilepaskan jam 9 pagi. Jersi-jersi utama masih dikekalkan oleh 4 perlomba ini untuk peringkat ke-7 dari Muar ke Seremban. Jadi sebaik dilepaskan di Tanjung Emas semua ini, mereka para pelumba, 115 pelumba semuanya, akan melalui neutral zone dahulu, 6 km. Cuaca amat baik, angin pun agak dalam keadaan baik. Itulah sokongan daripada orang-orang MUA. Terima kasih bagi menghangatkan lagi Beat the Heat LTDR 2023 ini. Perlombaan yang terpaling pendek untuk peringkat ke-7 ini untuk edisi Petronas Situ Langkawi 2023. Itulah mungkin congakan awal ni kita masih menyaksikan. Saya rasa bagi zon pecut ni mungkin ataupun zon bukit sebenarnya kalau ikutkan dah tak ada lagi lah persaingan, kerana kita tahu Simon Pelau, pelumba daripada Tudor Cycling dari Switzerland, sememangnya sudah selangkah untuk mengisytiharkan diri dia sebagai jago ataupun raja bukit, pemegang mutlak bagi Polkadot, JC Polkadot untuk tahun ini. 0 km, kita boleh lihat 4 pelomba cuba untuk membuat pemecahan awal. Pelomba daripada Coratec Selatela diikuti oleh pasukan HP. Dan selepas itu kita boleh lihat pelomba daripada pasukan 7-Eleven serta St. Joe's yang menyertai kelompok hadapan. Memang pastinya kita ramalkan pemecahan awal dan juga attack-attack kecil bermula sebaik 0 km, kerana mereka sedar bahawa lawan hari ini hanyalah landai, bukanlah landai tetapi tiada zon pendakian hari ini. Terdapat zon pecutan saja, 3 zon pecutan ditawarkan masing-masing di Umbai, Cheng dan Linggi. Jadi saya rasa mereka hanya ingin tumpukan kepada banyak kepada kayuhan awal dan pecutan awal tadi. Dan selepas itu kita boleh lihat pelomba daripada pasukan Rojai, iaitu Fabian Rene dan juga PSG Jamba Sambaya, cuba untuk menjarakkan kedudukan mereka dari peloton. Itulah dia, ini dia Fabian Rene Maidi ataupun sebenarnya dia Valentin Maidi juga, kita panggil dia V Maidi, pelumba dari pasukan Rojai Online Insurance berusia 33 tahun bagi pasukan Rojai Insurance Thailand. Manakala Jamalan Sambaya juga sekali lagi mempamerkan aksi kombatifnya hari ini. Ya, sudah pasti peloton tidak membiarkan
Kedua-dua pelomba ini berada jauh kerana kita boleh lihat peloton daripada pasukan Iskandar Zaskadi mengepalai peloton dan terus menuju ke pecutan pertama pada hari ini. Pecutan pertama yang bakal mereka lepasi ialah di Umbai di kilometer 28, pelotan 6. Menyaksikan dua pelomba ini masih di depan, Valentin Maidi dan juga Jamalian Sanbaya dari TSG, di mana kita lihat bagaimana dua pelomba Yuskatel Yuskadi dan juga beberapa pelomba lain turut mengintai peluang awal-awal lagi. Mereka sudah mengawal rapi peloton di hadapan. Ini dia sokongan padu daripada anak-anak sekolah. Terima kasih. Dan teruskan sokongan anda. Baki 1 km menuju ke Zupercutan, kita boleh lihat Fabiana Medif dari Rojai cuba untuk menjarakkan jaraknya dari peloton. Tetapi di last 500 meter terakhir, kita boleh lihat peloton berjaya menelan Fabiana. Dan seterusnya kita boleh lihat ada tempuhan di situ dan menyebabkan pelomba daripada pasukan Iskandar Zaskadi terjatuh. Ya, kalau Skanyal tidak menasib baik, kita nampak dia terjatuh. Itu dia agak malang bagi pelomba Iskandar Zaskadi ini, di mana kita menyaksikan Awet decline dari pasukan Tudor terus melurus ke depan diikuti Enrico Zanoncello dan Mikhail Zilad. Dan selepas itu kita lihat peloton terus meningkatkan kelajuan dari masa ke semasa menuju 96 km ke Seremban. Dan seketika itu kita boleh lihat pelomba daripada Cara Rujal, iaitu Joaquin Mogaide, cuba untuk menjarakkan diri daripada peloton untuk seketika. Itulah dia, pelomba daripada Kaharulal Segros untuk satu ketika mendahului di depan, cuba meloloskan diri daripada peloton, tetapi tidak lama sebenarnya. Dan kita boleh lihat peloton hari ini menuju ke zon pecutan kedua. Sekali lagi, Arvid Decline dibantu oleh rakan sepasukan untuk terus memecut. Arvid Decline terus memecut di zon pecutan kedua di Cheng untuk 3 lagi tambahan bonus mata dan 3 saat berharga, diikuti George Jackson dan juga Michael Valgren dari pasukan EF Education Easy Push. Dan selepas itu peloton kembali memperlahankan kayuhan, dan ketika ini kita boleh lihat tim Astana, pelomba domestik mereka, cuba untuk mengambil feeding ketika perlombaan hari ini. Dua zon pecutan sudah pun dilalui, kini hanya 69 lagi baki perlombaan. Kini mereka menuju ke zon pecutan ketiga di kilometer 91 di Linggi. Dan selepas itu kita boleh lihat dua pelomba, iaitu Yamamoto dan juga Sambaya, berjaya meloloskan diri baki 54 km yang terakhir ini. Baki perlombaan yang menyaksikan penguasaan dua penunggang daripada Asia, masing-masing juara kebangsaan untuk negara masing-masing. Sambaya juara kebangsaan Mongolia, manakala Yamamoto juga juara bagi kebangsaan Jepun. Masing-masing berusia 27 tahun ini, kita mahukan sebenarnya mereka pada awalnya harap-harap dapatlah naik ke podium. 1 minit 8 saat perbezaan antara dua pelomba ini dan peloton. Dan apabila 50 km menuju ke garis penamat, kita boleh lihat masa semakin menjauh. 1 minit 30. Ya, pada saat ketika kita menyaksikan ibarat bagai podium milik mereka sebenarnya, adik. Kita harapkan juga sebenarnya mungkin Sanbaya ataupun Masaki Yamamoto ini dari Jepun, yang pastinya kedua-duanya adalah dalam list ataupun senarai dalam para juri untuk dianugerahkan bagi anugerah Most Competitive Award bagi penunggang hari ini. Dan kita juga melihat bagaimana pelumba pasukan Tudor sebenarnya mengawal rapi peloton menuju ke Linggi bagi zon pecutan ketiga di kilometer 91. Dan selepas itu sekali lagi Yamamoto cuba untuk memastikan peringkat ketujuh ini dimiliki oleh beliau. Baki 45 km terakhir ini, pelomba daripada Jepun ini meningkatkan kelajuan sehingga 50 hingga 55 km sejam. Ya,
kita sangkakan perlombaan dijangka tamat pada jam 12 tengah hari. Bagaimanapun lebih awal, apa tidaknya kita melihat bagaimana average kelajuan ataupun purata kelajuan mereka begitu agak tinggi juga sebenarnya. Seperti mana yang adik katakan, di antara 48 sehingga 50 km ataupun lebih pada satu ketika. Memang laju kita lihat, bukan saja dua pelumba ini tetapi juga di bahagian peloton. Sambutan yang agak padu dari penyokong-penyokong dilinggi dengan paluan kompang. Dan kita lihat dua pelumba ini terus menuju ke zon pecutan ketiga dilinggi. Dan sudah pasti Sambaya tidak akan menyiakan peluang untuk dirinya meneruskan perlombaan baki 34 km hari ini dengan memenangi zon pecutan ketiga untuk peringkat yang ketujuh ini. Masaki membiarkan saja Sambaya di depan. Sambaya dengan secara rasmi mengungguli zon pecutan ketiga dengan 3 mata dan 3 saat berharga bonus untuk dirinya. Begitu juga Masaki, 2 mata dan Ivan Kabukayon dari pasukan Kaharural. Ivan Kayon bukan dari pasukan Kaharural, adik, dari pasukan EJP. Perlombaan hari ini peringkat ketujuh mengambil masa 1 jam sahaja untuk para pelomba melebihi 50 km yang pertama. Pendek tapi penuh dengan aksi panas. Apapun, baki menuju 32 km menuju ke garisan penamat. Kita kembali selepas ini. Peminat lomba basikal di sana, masih lagi dua pelomba Asia masih berada di depan. 30 km lagi menuju ke garisan penamat. Masih lagi Sambaya, masih lagi Yamamoto. Selepas itu kita boleh lihat baki 29 km menuju ke garisan penamat. Peloton cuba untuk meningkatkan kayuhan dan juga kelajuan dari masa ke semasa, sehingga kita boleh lihat 44 saat perbezaan antara peloton dan juga leader di hadapan. Sokongan padu dari anak-anak sekolah di sekitar kawasan menuju ke Seremban 2. Begitu meriah hari ini, adik. Kita baguslah kita nakkan sokongan daripada cikgu-cikgu anak-anak sekolah yang terus menyokong Letua di Langkawi edisi ke-27 ini. Menuju 18 km ke Seremban, peloton terus menaikkan kelajuan untuk menangkap dua pelomba berada di depan ini. Saya rasa pada awalnya, mungkin tidak pada awalnya, menyaksikan saya rasa Sambaya ataupun Yamamoto mampu sebenarnya untuk tiba sehingga ke garisan penamat di Seremban 2, adik. Tetapi itulah hakikatnya, kita sedar bahawa mereka ini bagai mahukan bunch finish ataupun bunch sprint. Kita lihat daripada 50 saat gap semakin menurun apabila menuju kilometer yang 11, kilometer terakhir ini, menyaksikan peloton sudah cuba secara perlahan-lahan mula menelan Yamamoto dan juga Sambaya, adik. Menuju 11 km ke garisan penamat, kita boleh lihat peloton berjaya menelan dua pelomba Asia ini yang berada di depan. Apapun, saya rasa Yamamoto selepas ditelan, dia masih lagi cuba untuk berada di depan. Kita akan lihat sebentar lagi di mana walaupun ditelan, ini dia Masaki Yamamoto, pelomba dari JCL dari Jepun ini. Mahu tidak mahu ditelan habis-habisan oleh peloton. 8 km menuju ke garisan penamat. Kita lihat bagaimana Yamamoto berjaya memisahkan dirinya buat seketika sebenarnya, sehingga lebih kurang kilometer ke-6. Apapun itulah, usaha gigih oleh Yamamoto ini yang saya rasa memang cocok untuk dianugerahkan sebagai pelumba most competitive, adik. Betul, Fazal. 6 km menuju ke garisan penamat. Sekali lagi, Yamamoto di dalam seketika beliau berjaya menjarakkan diri hampir 10 hingga 15 saat ketika menuju 5 km yang terakhir ini. Ya, pada awalnya kita harapkan begitu, tetapi tidak. 3 km menuju ke garisan penamat. Kita lihat bagaimana attack ataupun bagaimana kawalan pasukan Bolton di awal itu. Kita nampak juga bagaimana Tudor dengan satu lead out oleh Sebastian Changizi yang cuba mahu inginkan Avid Decline untuk terus berada di depan dan mencatat hat-trick. Adakah mampu Changizi atau Avid Decline juga, adakah mampu untuk mencatat hat-trick pada perlombaan hari ini? Kita lihat Gleb Ritsa di sebelah kanan. Bagaimanapun Sasha Vimas dari pasukan HPM cuba mengintai dari sebelah kanan.
Kita lihat bagaimana Sasha Bimas terus cerdik menghulurkan bagi menganjakkan basikalnya. Saya rasa pastinya dia adalah juara yang mutlak bagi perlumbaan hari ini. Pastinya dengan photo finish tadi. What a ride by Sasha Wimas daripada pasukan HP. Kerana kita boleh lihat pelomba ini daripada Belgium. Sebelum ini memenangi tempat kedua dua kali. Dan hari ini peringkat ketujuh. Beliau menunjukkan beliau adalah pakar pecut. Pada awal kita lihat bagaimana lead up dilakukan oleh Chang Yizi. Dan terus menyaksikan bagaimana Amit decline terus ke depan. Gleb Srisa juga dengan kayuhannya. Kita ingat Gleb Srisa juga sebenarnya boleh berada dalam bergelar juara. Tetapi tidak. Itu dia angkat tangan. Itu dia sangat rapat tadi. Bagaimana anjakan sebenarnya Sasha Bimas yang dilakukan itu cukup bijak. Lagipun dia pun sudah kempunan sebenarnya. Dan dia sudah belajar dari satu perlumbaan ke satu perlumbaan. Yes, I'm really happy about today. You see, never give up. Today worked everything in a perfect situation. I'm really proud about the team. I'm really happy also. I think I did a good sprint. Maybe I went a little too early, but yeah, at the end I just exploded and it was hot and it is what it is. Like I just got beaten. Still today was a mountain top finish with the last 200 meters at 6%. But yeah, today my task was really to keep calm and to try to be a good captain to the guys because it was really dangerous stage, really short stage with a tailwind all the way. Ini dia peringkat ketujuh, Sasha Wimas. Hari ini berjaya memenangi peringkat untuk edisi ketujuh diikuti oleh Avid Decline daripada pasukan Tudo dan juga Gleb Srisa dari Astana. Dan ini dia Masaki Yamamoto seperti yang saya canangkan. Memangnya layak untuk dianugerahkan sebagai most competitive rider. Vadim Proski daripada Astana masih mengekalkan jersey putih. Jersey tajaan Beautiful Terengganu meninggalkan jambasan bayar di part kedua dan juga Arya daripada pasukan Rojai. Lihat, ya, jersey Polkadot pastinya memang sudah rasmi sebenarnya Simon Pellot sebagai Raja Bukit. Pemilik mutlak bagi jersey Polkadot Beautiful Malaysia. Ikuti Simon Carr dan Pablo Zapater. Jesse Oren KBS. Sekali lagi, Avid Decline masih mengekalkan Jesse KBS dengan meninggalkan pelomba daripada pasukan HP, Sasha Wimas di tempat kedua dan juga Gleb Srisa di tempat ketiga dengan 43 mata. Ini dia pemegang Jesse pendahulu keseluruhan tajaan Petronas, Simon Carr daripada pasukan EF Education Easy Post dengan kemenangan di Genting Highland menyaksikan K dengan selesa mendahului bersama dengan rakan sepasukan Alexander Spira Ortiz dan Pablo Zapater. Setelah dua kali menaiki podium di tempat yang kedua, Sasha Wimas dari Human Powered Health berjaya mengungguli stage ketujuh di Seremban. Tempat kedua, Arvid Decline dari Tudo Pro Cycling Team. Tempat ketiga, Gleb Srisa dari Astana Kazakhstan. Namun, ia tidak mengubah kedudukan keseluruhan yang mana Simon Carr dari EF Education Easy Post masih lagi memegang jersey hijau Petronas. Dan Simon Pellot pula, pemilik jersey Polkadot, tidak ada yang boleh mencabarnya lagi kerana esok adalah peringkat terakhir dan dia terus mengungguli jersey Polkadot. Manakala Arvid Decline, jersey Orange KBS terus mengungguli jersey ini. Kedua-duanya di pasukan Tudor Pro Cycling Team dan Vadim Pronsky, Astana Kazakhstan, jersey putih Beautiful Terengganu. Esok dari Setia Alam menuju ke Ibu Negara Kuala Lumpur dan akan berakhir di Menara Berkembar Petronas. Teruskan bersama kami menyaksikan Petronas Letua Di Langkawi 2023.